Kemudian dilanjutkan dengan lipat bagian sisi kanan si mayat ke dalam. Setelah itu balas dari sisi kiri si mayat. Kemudian dilanjutkan dengan lipat bagian kanan kenpahan si mayat. Kemudian dibalas dari bagian sisi kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari pertama kita mulai pelaksanaan praktikum atau praktek, di mana praktek ini kompetensi dasar nanti yang akan kita uji adalah tentang penyelenggaraan jenazah. Dalam penyelenggaraan jenazah ini, saya ingatkan kalian itu pertama adalah bahannya, tolong nanti bahannya disiapkan, oke? Tolong nanti bahan disiapkan, kemudian tolong apa juga tahapan-tahapannya dalam praktek itu diperhatikan dengan baik. Kemudian aspek penilaian saya sampaikan kepada kalian, satu kelengkapan bahan. Disampaikan nanti, kemudian tahapan praktek dilaksanakan dengan baik, kemudian kerapian pakaian ini pakaian kalian yang praktek maupun nanti kerapian dalam melaksanakan praktek. Terakhir itu adalah tertib yang berbicara itu hanyalah moderator, ya. Sedangkan yang lainnya mengikuti apa yang disampaikan oleh moderator. Jadi itu mungkin yang perlu kalian perhatikan dalam proses praktek kali ini, karena kompetensi ini nanti bukan hanya kalian pelajari di punya materinya, tapi siap untuk dipraktekkan di tengah masyarakat. Jadi SMK itu 30% materi, 70% itu adalah praktek. Siap untuk diamalkan ilmunya di tengah masyarakat. Sahabat semuanya, bagaimana nanti kelanjutan proses pelaksanaan praktek kompetensi penyelenggaraan jenazah dari siswa kelas 11 SMK Negeri 18 Baju ini, saya minta kepada sahabat semuanya, tolong jangan di skip videonya, jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika bermanfaat. Kita ikuti kegiatan selanjutnya, check out. Dan yang paling ujung, Padre. Pertama-tama
siapkan bahannya. Adapun bahannya adalah kapas, minyak wangi atau minyak cendana, dan juga kain kafan. Sedangkan untuk alatnya adalah gunting. Ada caranya adalah, pertama-tama ambil salah satu kain kafan, kemudian diukurkan pada si mayat. Cara pengukurannya adalah, pertama-tama ukur di bagian atas kepala, yaitu dengan ukuran satu kepala satu jengkal. Setelah di bagian atas kepala telah diukur, maka selanjutnya ukur pada bagian kaki. Pada bagian kaki juga diukur satu kepala dan satu jengkal. Kain kafan yang telah diukur akan dijadikan patokan pada kain kafan-kain kafan berikutnya. Karena panjangnya sama, maka kain kafan berikutnya tidak perlu dipotong. Karena mayatnya seorang laki-laki, maka disiapkan 5 buah kain kafan. Adapun 5 buah kain kafan ini, 3 buah untuk dijadikan untuk mengafani mayat, kemudian 1 helai untuk dijadikan baju, dan 1 helai untuk dijadikan kopiah dan sarung. Setelah kain kafan diukur, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri pada kain kafan. Adapun kegunaannya yaitu agar si mayat tidak merasa tajam pada bagian sisi kain kafan, dan juga dijadikan tali pocong. Cara pemotongannya ialah, Terima kasih.
kanan dan sisi bagian kiri pin cover. Maka dilanjutkan dengan pembuatan baju, sarung dan kopiah. Pertama-tama pembuatan baju. Adapun caranya adalah lipat pin cover menjadi dua bagian. Setelah lipat menjadi dua bagian, kemudian lipat dari sisi kanan dan sisi kiri kain kapas. Setelah itu dilanjutkan dengan pemotongan pada bagian sudut. Pemotongan pada bagian sudut dilakukan dengan bentuk bulat, yaitu setelah pemotongan, maka dilanjutkan dengan pembuatan kerat, yaitu potong pada bagian depan. Maka hasilnya seperti ini. Dilanjutkan dengan pembuatan kopiah dan sarung. Adapun caranya adalah lipat salah satu pin cover menjadi dua bagian, kemudian dipotong. Cara pembuatan kopiahnya hasilnya seperti ini. Setelah pembuatan baju, kopiah, dan sarung, maka dilanjutkan dengan pembentangan tali pocong. Adapun cara pembentangan tali pocong yaitu pertama, bentang tali pocong pada bagian atas, kemudian target pembentangan berikutnya pada bagian dada. Pembentangan ketiga ditargetkan pada bagian perut si mayat. Kemudian dibentang kira-kira pada bagian lutut si mayat. Dan untuk yang terakhir dibentang pada bagian kaki si mayat. Setelah tali pocong dibentang, maka dilanjutkan dengan pembentangan kain kapan. Adapun caranya yaitu kain kapan yang pertama bentang pada bagian samping tali pocong, bagian ujung tali pocong. Kemudian dilanjutkan dengan pembentangan kain kapan yang kedua. Usahakan pembentangan kain kapan yang kedua usahakan pada bagian tengah kain kapan yang pertama. Untuk kain kapan yang ketiga dibentang di antara tengah-tengah antara kain kapan pertama dan kain kapan yang kedua. Setelah kain kapan dibentang, maka dilanjutkan dengan baju.
dan sebentar kopiah. Dan untuk yang terakhir, saran. Tentang saran, usahakan pada bagian pantat jemaah. Setelah kengkapan dan tali pocong dibentak, kemudian dilanjutkan dengan kapas. Adapun caranya yaitu bentang kapas usahakan pada bagian punggung si mayat. Setelah kapas dibentang, maka dilanjutkan dengan penyiraman minyak wangi atau minyak benar. Setelah penyiraman minyak cendana selesai, kemudian dilanjutkan dengan angkat mayat dan diletakkan di atas kain kafan. Setelah mayat diletakkan di atas kain kafan, maka dilanjutkan dengan pemakaian baju pada si mayat. Kemudian dilanjutkan dengan lipat bagian sisi kanan si mayat ke dalam. Setelah itu balas dari sisi kiri si mayat. Kemudian dilanjutkan dengan lipat bagian kanan dan kafan si mayat. Kemudian dibalas dari bagian sisi kiri. Setelah pembungkusan selesai, maka dilanjutkan dengan pengikatan tali pocong pada kain kafan si mayat. Pertama-tama ikat pada bagian kepala. Setelah diikat tali pocong yang tersisa, maka diselipkan di dalam kain kafan. Begitupun selanjutnya.
inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.